keluar malam saya ni. Apa awak tanya saya macam? Tadilah awak sempat minggu keluar dari hospital. Nanti kalau kau berjanji kan susah. Hello. Esok saya dah mula kerja. Itu maknanya saya dah okey lah. Saya tahu awak terlalu risaukan saya. Ya, mestilah. Saya kan sayang awak. Awak tu sebahagian daripada hidup saya tu tak? Susah pula Umi juga pakai kemeja ni. Tu rambut tu. Anis nak pergi mana? Nak bercuti pergi pantai. Nanti Umi ambil cuti. Itu kita pergi. Umi suka tak dengan kemurat? Entahlah. Susah Umi nak jawab. Mungkin suka? Mungkin tak kot. Mungkin Umi suka dekat kemurat, kan? Mana pandai dia, kan? Dahlah, tak nak cakap satu lagi. Aku rasa tak ada masalah apa. Kau duda, dia janda. Entahlah, Ran. Aku takutlah, Ran. Aku takut. Pisang berbuah dua kali. Kau tahu kan? Sejarah perkahwinan kedua aku dengan Alita. Mula semuanya indah belaka, tapi kemudian lepas kahwin, semuanya hancur berkecah dan... Nita yang aku sangka baik rupanya. Kau tak boleh samakan Anita dengan Aisyah. Aisyah tu lain. Dia contoh wanita soleha. Tutup aurat, tak tinggal solat. Budi bahasa pun baik. Aku rasa dia akan jadi isteri yang baik. Taat pada suami, kau tak pening kepala. Taklah, aku takut. Macam mana dengan anak aku, dia? Boleh kita terima Aisyah sebagai ibu diri dia? Tentang Diana, kau kena cakap baik-baik dengan dia. Tapi aku yakin, kalau Diana jumpa Aisyah, aku yakin dia akan suka Aisyah. Nanti dulu, Adam. Aku tak nak terbubur. Mana pula dengan Aisyah sudah kena terima aku nanti. Kura-kura dalam perahu. Buat-buat tanyalah pula. Takkan kau tak tahu hati budi dia? Kau dah keluar berperkara dengan dia. Dah jeling sana jeling sini. Macam ni lah. Aku yakin dia pun suka dengan kau. Sekilas ikan di ayahku tahu jantan betina. Ya ke dah? Kau percayalah cakap aku ni, Murad. Percayalah cakap aku ni. Ya Allah, Adam. Aku main tarik dengan dia. Tapi aku tak nak tunggu. Biarkan dulu. Aku tak nak fikir apa-apa. Aku nak tenang ke fikiran aku. Aku bagi aku masa berusaha. Rehat pula kat rumah. Ni kami rasa macam sunyi lah. Terlampau sunyi.
Sunyi apa bendanya? Ha? Eh, korang kan apa? Aku ni bini korang. Bukan pasal apa, Aikal. Sejam kau datang kerja ni, aduh. Kita langsung tak lapar. Macam tak makan tengah hari, langsung macam puasa lah tu. Siapa suruh tak makan? Ha? Apa tak makan pula? Bukan tak mau makan. Nak makan, tapi tak boleh. Nak makan, tak boleh. Tak ada selera. Lelah kalau hang ada, boleh makan sama-sama. Boleh sembang sama-sama tu, eh? Ha, bayar pun hang juga bayar. Selamatlah bajet kita, noh. Yalah, jadi ni pasal nak makan percuma lah ni. Ha. Rasa. Hello. Salam, Diana. Saya dekat tapak projek.